Sebanyak 22 tower untuk rumah bagi para pekerja konstruksi IKN Nusantara sudah mulai terlihat. 22 tower ini untuk menjadi tempat hunian bagi 200.000 pekerja yang akan mulai membangun konstruksi atau gedung di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara. Di tahap awal tahun 2023 pembangunan, jumlah pekerja yang akan didatangkan sebanyak 16.000 pekerja tenaga terampil maupun tenaga ahli. Pembangunan hunian pekerja konstruksi ini menjadi awal dimulainya proses pembangunan berbagai gedung, termasuk Istana Presiden berbentuk Garuda. Setelah kedatangan Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan IKN Nusantara, pekerjaan bangunan tower setinggi 4 tingkat yang direncanakan akan dihuni oleh pekerja tahap pertama yang berjumlah 16.000 orang itu, sudah mencapai 50%. Tower hunian pekerja ini untuk mengantisipasi risiko kekumuhan baru di IKN Nusantara, yang menjadi satu alasan utama hunian senilai kisaran 567 miliar itu dibangun. Untuk mempercepat proses pembangunan, tower dibangun dengan metode modular dan menggunakan bahan baja ringan. Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus 2, BP2P Kalimantan 2, Ari Setiarso Nugroho menjelaskan, dari 22 tower tersebut dibagi menjadi hunian bagi tenaga kerja ahli dan tower tenaga kerja terampil. Untuk tenaga kerja ahli, bangunan towernya sendiri berdaya tampung 288 orang. Sementara untuk tenaga kerja terampil, dibagi lagi tipe A dan tipe B. Untuk total seluruh tenaga kerja konstruktif tahap pertama ini, berjumlah 16.608 orang, dan nantinya berlipat hingga mencapai 200.000 orang. Sehingga untuk 22 tower tersebut, akan menjadi model percontohan atau prototipe hunian, bagi pekerja maupun tenaga pendukung oleh pelaku pembangunan. Ari menambahkan, pembangunan hunian ini merupakan wujud daripada memanusiakan pekerja agar dapat bekerja secara fokus. Diharapkan cara memperlakukan pekerja ini menjadi contoh bagi badan usaha lain. Bersumber dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, sedikitnya ada 8 fasilitas dalam konsep pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara. Berikut diantaranya, fasilitas akomodasi, fasilitas kesehatan, utilitas dasar, listrik, air, sanitasi, fasilitas perbelanjaan, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi, dan fasilitas pendukung.